saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syederalun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi. Rapat ini akan berlangsung hingga 12 Mei mendatang di gedung DPR Aceh. Kiban Aceh menjadi KIP pertama yang menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Agenda rapat akan berlanjut dengan penyampaian dari semua KIP Kabupaten Kota untuk kemudian ditetapkan oleh KIP Aceh sebagai suara sah pada pemilu 2019. Sementara untuk mengamankan pelaksanaan rapat pleno tersebut, Polda Aceh bersama Kodam Iskandar Muda mengerahkan 230 personel gabungan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya, Hajar Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.